Waduh, ma bro, mantap SKS-nya. Gokil. Waduh, gila efeknya. Itu ada sayap-sayap ya. Gokil. Wah, mantap banget ma bro ya. SKS Particle Splitter. Mana musuhnya? Hahaha. Oke, kasih tahu yang serem-serem ya. Oke, mantap, rata semua. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, mabro? Apa kabar? Oke, mabro, apa kabar kalian semua, mabro? Jadi kali ini mabro Oce bakal mau gacha lagi nih, mabro. Waduh, gokil banget ya, CODM selalu ngeluarin skin-skin terbaru ya setiap minggunya. Gokil, mabro ya. Oke, jadi kita langsung aja nih, Oce mau gacha skin legend terbaru nih, mabro ya. Namanya SKS. Wah, gokil sih ini. Ini kalau di game-game sebelumnya nama SKS ini sniper rifle nih, mabro ya. Tapi kalau di CODM ini kayaknya AR nih. Apa ya, termasuk AR sih harusnya sih, mabro ya. Oke, jadi kita langsung aja nih, mabro ya. Kita langsung gacha, kita cobain. Oke, ini karakternya gokil banget ya. Witch Doctor. Waduh, wrong medicine. Particle Splitter nih, mabro ya. Kita tonton videonya dulu nih ya. Pestilence Draw. Waduh, ini berisik. Berisik banget ya. Oke, lepaskan ke tubuh. Gokil. Eh, apa shotgun ya? Ini sniper rifle. Rifle apa shotgun gitu kan. Ya udah, jadi kita coba. Kita gas dulu mah bro ya. Kita tes. Semoga gak. 10 CP aja, 10 CP. Yuk, 10 CP aja yuk. Yuk, yuk bisa yuk, 10 CP. 10 CP langsung dapat. Ya, tidak hoki mah bro. Ya. Biasanya kalau udah 10 CP gak dapat. Oce pernah dapat senjata legend di 10 CP ya. Bener-bener hoki banget. Tapi misalnya kalau udah gak dapat di 10 CP pasti keterus seterus-terusnya tuh belum dapat sampai akhirnya kalian mentok di spin terakhir mah bro ya. Oke. Jadi kita langsung aja coba lagi 30 CP gas dulu ya. Oce BTW sambil mau minum nih ya. Oce dihidrasi, men. Oke. Oke, pistolnya MW11 Mire. Oke, let's go, kita langsung gas lagi 80 CP ya, mabro ya. Jadi kita jangan tanggung-tanggung, langsung aja kita habisin ya, mabro. Oke, di sini kita dapat kikinan Mire ya. Lucu banget sih skin-skinnya ya. Ini skinnya satisfying banget ya kalian kalau lihat nih, mabro ya. Oke, satisfying banget tuh. Oke, dia bisa gerak-gerak gitu ya, keren banget ya. Kalau itu di real life sih gokil banget, mabro. Wadaw didaw ya. Jadi kita langsung aja 160 CP ya, kita sudah nge-spin yang keempat kalinya nih sekarang. Oke, langsung aja kita dikasih apa nih? Smoke ya. Smoke-nya Mire. Oke, bukan. Wah, ini tas ya, mabro ya. Kita dikasih tas. Ini tasnya sih gokil sih. Ini bisa dipakai nih tasnya nih, mabro ya. Ntar kita pakai deh. Ya, karena ini tidak terlalu gede ya. Backpack-nya ini membawa gas ya, oksigen ya. Mungkin ini karena balagi covid gitu ya, orang-orang pada bawa gas mandiri ya. Gas oksigen. Langsung aja 250 CP. Kita gak perlu tanggung-tanggung, langsung aja kita langsung spin. Oke, dikasih gantungan kunci ya. Lumayan lah mabro ya, souvenir nanti untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Oke, let's go. 400 CP, kita gas lagi mabro. Semoga langsung dapet ya, karena biar irit gitu ya. Jadi kita gak perlu ngabisin banyak CP. Waduh, dapetnya emot ya mabro ya. Tapi emot yang keren nih, strange bro. Oke, nanti kita pakai mabro ya. Jangan sampai lupa, ntar kita pakai. Oke, keren banget nih. Oke, 750 CP ini sekarang. Let's go, kita dapat apa karakter please ya. Oke, dapatnya smoke grenade ya. Ya udahlah mabro ya, smoke grenade juga ini skinnya satisfying banget ya. Kalian lihat ya, di sini satisfying banget cuy. Oke, kacau men. Oke, let's go, kita lanjut aja nih ya. 1400 CP yo, semoga langsung dapat ya biar gak ngabisin banyak mabro. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, jangan lihat. Biasanya ini kalau nggak dilihat-lihat nih dapat nih langsung. Aduh, dapatnya pisau. Kenapa ya mabro ya? Oke, pisaunya di sini juga satisfying banget ya warnanya. Gokil sih ya. Ini pisau kayaknya gede-gede di mana kalau di real life ya.
keren banget warnanya. Ya udahlah, abis ini semoga dapat senjatanya ya. Kalau dapat senjata Ocheng kayak nggak mau beli lagi ya, karena karakternya juga Ocheng kayak nggak bakal pakai nih. Ini gendut banget temen. Kenapa karakter gak cewek gitu ya? Kasih cewek dong. Kenapa sih? Ah ya lah, itu nggak apa-apa lah. 2400 CP, let's go. Let's go, dapat apa? Legend. Aduh, kenapa dapat karakternya dulu? Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Mampir langsung aja kita gas ya untuk terakhir kali aja. Let's go. Yo, langsung habis CP ku tinggal 1000. Waduh, mabro, mantap SKS-nya. Gokil. Waduh, gila efek-efeknya. Itu ada sayap-sayap ya. Gokil. Wah, mantap banget mabro ya. SKS Particle Splitter. Waduh, mantap mabro. Kita langsung aja kasih ya. Kita kasih attachment dulu nih mabro ya. Marksman, mamen. Udah salah semua. Ocha ngomong salah semua, ternyata marksman ya. Salah dong. Ya ampun marksman. Salah marksman ternyata mabro. Oke, let's go. Kita langsung aja gas ya mabro ya. Waduh ini gokil sih. MIP light, no stock. Kita kasih attachment apa ya? Kita upgrade dulu ya mabro ya. Waduh 280 doang ya XP cardku. Oke, tapi lo bisa langsung marksman. Mantap sih mabro ya. Kalau marksman kita pakainya apa ya mabro ya? Kita coba-coba aja dulu ya mabro ya. Kita kasih barrelnya OIC marksman. Harusnya sih OIC marksman. Namanya juga marksman gitu ya kan mabro. Oke, ini kita pakai 30 round extended magazine ya. Oke, gokil sih mabro. Oke, ini harusnya kita pakai no stock biar tambah cepet ya jalannya. Tapi kayaknya tidak perlu. Coba ini slot ovennya buang dulu. OEC laser tactical nih kayaknya udah benar. Under barrel. Oh, Cang nggak tahu nih apakah kita membutuhkan under barrel atau tidak, mabro ya. Atau kita pakai monolithic suppressor. Kayaknya tidak perlu monolithic suppressor. Jadi kita coba. Ini kan masih awal-awal ya, mabro ya. Ocha belum tahu attachment-nya apa. Mungkin nanti selanjutnya Ocha bakal kasih tahu ke kalian. Tapi Ocha nggak tahu kasih tahu apa nggak ya. Hahaha. Strike for grip kayaknya mungkin nih. Oke, mabro kita coba ya tanpa scope sih harusnya ya. Karena biasanya ini kalau senjata yang marksman gini tanpa scope sih mantep mabro. Kita coba. Oke, kita ganti dulu. Oke, kita pakai dan ini kasih. Oke, aku mau pakai hardline. Habis itu pakai quick fix karena kita bakal coba di domination. Oke, mantap mabro. Dan ini kita kasih trophy. System. Karakternya jangan lupa kita ganti ya. Kita pakai Witch Doctor yang terbaru nih mabro. Waduh gokil mabro. Wow, dadidaw. Keren banget nih men. Gokil sih men mabro ya. Gokil, serem dah karakternya ya. Terus kita jangan lupa juga untuk mengganti ini mabro. Emotnya ya. Emotnya Strange bro. Oke. Nah ini dia mabro ya. Udah mabro ya, kita langsung gas aja nih mabro ya. Kita bakal main domination atau hardpoint ya. Jadi kita langsung aja, let's go. Oke mabro, jadi kita langsung coba aja nih mabro ya. Waduh gokil banget nih senjatanya ya. Kalian lihat sendiri nih, gokil banget sih sumpah ya. Wah. Terus iron setnya tadi gokil banget sih ya. Kayak apa ya, ntar kita lihat nih mabro ya. Kayak apa sih domination. Ntar lu, gue pake type 25 dulu buat lari ya mabro. Bentar ya, bentar-bentaran aja. Oke. Rashi. Waduh mabro. Lihat dulu setu tuh. Wah gokil, kayak Dajjal ya. Mata Dajjal mabro, kayak mata Dajjal. Waduh, astagfirullahaladzim. Eh lo, ngapain ngomongin Dajjal, parah banget aja. Wah. Oke. Sabar dulu mabro. Oke, 2 kill saja ya. Mantap mabro. 3 kill, aduh. Malah Ocha yang terbunuh mabro. Wah, review SKS ya. Iya dong mabro, review SKS ya. Kita lihat nih ya, kekuatan Dajjal. Astagfirullahaladzim. Parah. Wah, gampang banget headshot. Tapi itu tadi barusan bukan headshot sih. Waduh mabro, ini enak nih kalau pakai scope ya. Ini Ocha kan masih pakai red dot set ya mabro ya. Kayaknya sih bakal enak kalau misalnya Ocha pakai scope. Oke, kita coba lagi. Pantang mundur. Oke. Kalian ngincer badan ke atas itu lebih sakit banget. Lebih, kalau headset apa lagi? Waduh,
Waduh, ma bro. Oke, mantap. Wah, ma bro, ke atas-atas banget itu. Terlalu ke atas-atas nih, semoga bisa comeback habis ini ya, ma bro ya. Oke, ini senjata gokil, pokoknya ini gokil banget. Oce belum nemuin attachment-nya aja ya. Objectives. We're capturing Alpha. Enemy taking C. Enemy contact. Enemy contact. Enemy contact. Waduh. Enemy taking Bravo. Oke, kita bisa comeback nih, Mabro, harusnya ya. Tungguin aja nih, ada orang lepas dari sini. Apa kamu nih? Mana musuhnya? Hahaha. Oh no, dipush begitu saja, ma bro ya. Kasih UAV. Friendly Shock RC is coming. Oke, cetek gampang banget ini. Oke, tetap santuy apapun yang terjadi, ma bro. Tapi nggak ada yang mau ngepcer. Bagaimana ceritanya ini ya? Wes, wes, wes. Jangan lupa di capture teman-teman. Kita lawan pro player nih ya. Kuota Dajjal nih. Senjata Dajjal memang the best. Kita perlu lihatin Dajjal gak? Kita gak boleh ngomong. Mantap mah bro. All position is locked down. Oke, mantap. Friendly Shock RC is ready. Mantap, ma bro, Friendly ya. Shock RC is coming. Being online. Oke, mantap. Oke. Kasih tahu yang serem-serem ya. Oke, mantap, rata semua. Kita kasih tahu yang ngeri-ngeri nih, ma bro ya. Oke. Oke, dari atas ternyata, ma bro. Kasih golet. Pakai bro. Nice bro. Mantap, ma bro. Oke, dua kill saja. Ayo, nggak boleh sampai kalah ya, nggak boleh. Pokoknya apapun yang terjadi nggak boleh. Oke, the power of Dajjal asal Basim. Gue parah ini. Aduh, ini parah banget kalah, masa kita kalah. Gak apa-apa, yang pasti kill kita banyak, ma bro ya. 29, lumayan killnya, tanya lumayan ya. Sumpah loh, eh. Gak boleh kalah dong. Nah, apapun yang terjadi, kita gak boleh kalah. Abang. Aduh, kita nggak boleh kalah 5.000 poin nih sudah ya. Tapi nggak apa-apa ya, udah lama. Ya, padahal killku banyak, tapi ya sudah lama bro ya.
Sumpah, tapi nggak apa-apa. Ya, pakai senjata Marksman kill sebanyak ini tuh sudah sangat banyak ya, ma bro ya. Wah, ini gokil banget. Enemy XS1 Goliath is ini bakal metal, ya. Metal ini bakal sih. Kita coba deh pakai Red Dot, kayaknya lebih enak pakai Red Dot ya. Oke, ma bro ya. Ternyata Ocha bukan MVP-nya, akan kalah ma bro ya. Oke, tapi MVP-nya kayak killnya kalah deh sama Ocha. Oke, kita lihat killnya berapa. Sekali kalah gak apa-apa lah ya, mabur masa yang menang mulu kan yang diupload ya kan. Anjay mabro, kill 32 lumayan lah mabro ya, gokil banget ya senjata ya. Oke, ini benar-benar gokil ya. Coba setting ultra very high dan wah gokil gantengnya cuy. Waduh ganteng banget ya, tuh lihat tuh ya, ganteng sekali dia mabro ya, gokil banget memang nih. Senjata badai membahana. Uy, kita lihat nih. Wow. Oke, mabro ya. Kayak gitu aja untuk video kali ini mabro ya. Oce cuma mereview sedikit ya mabro ya. Mungkin selanjutnya nanti ada attachment terbaru dari senjata SKS ini ya. Kali aja Oce bakal mau nyoba pakai scope kayak gimana ya kan, Oce kan belum tahu ya rasanya. Oke, mabro, makasih udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke mabro ya. Yep, see you mabro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.